Capek ya. Banyak banget yang harus dipikirin. Banyak masalah yang belum kamu selesaikan. Teman-teman, pasangan, dan masa depan. Lalu cemas soal besok. Akan lebih baik gak ya dari hari ini? Tapi, seberat apapun, hidup harus terus berjalan, kan? Jadi kamu harus terus berjuang. Tahu gak, apa sebutan yang paling cocok buat kamu? Pejuang mental. Tapi kamu tahu kan, jadi pejuang mental bukan berarti kamu harus selalu kuat. Ada saatnya kamu butuh tempat cerita. Ceritakan ke orang yang benar-benar bisa mengerti dan menjaga cerita kamu. Chat psikolog atau psikiater terpercaya kapanpun kamu butuh.